Hai, assalamualaikum guys. Bertemu kembali kita dalam channel Adi Motorana Vlog. Okay guys, benda yang aku nak cerita hari ni adalah sedikit tips untuk korang yang nak beli motosikal baru. Kira tips ni agak penting jugalah. Sebab apa, bila dah beli motor, kadang-kadang ada orang yang tak puas hati dengan motor yang dia belilah. Jadi tipsnya, korang nak pilih horsepower tinggi ataupun CC yang besar. Jadi kalau kau nak tahu, kau kena pilih yang mana satu, kau kena tonton video ni sampai habis dan jom kita tengok intro dulu. Okey. Okay guys, sekarang ni aku nak cerita tentang tips macam mana kau nak pilih motosikal yang betul-betul kena dengan kau punya pilihan lah. Adakah kau kena pilih yang CC besar ataupun horsepower yang tinggi? Jadi kita kena tengok juga antara keinginan ataupun keperluan. Dia ada dua aspek utama dia. Ini tiga, ini dua, ini tiga. Okay, dia ada keperluan dengan keinginan. Dia dua ni agak berbeza sikit. Okey, untuk keperluan ni, adakah apa keperluan korang untuk gunakan motor ni? Untuk beli motor ni, apa keperluan korang? Jadi yang pertama ialah mungkin untuk kerja. Satu untuk kerja, keperluan ni. Lagi satu, kalau dah pakai untuk pergi kerja, mesti korang nak jimat minyak kan. Itu untuk keduanya keperluan tadi. Dia jimat minyak. Dan yang ketiganya, korang tak mementingkan top speed motosikal tu. Tak adalah korang nak motor tu laju-laju sangat kan. Kira cukup untuk keperluan korang tu tadi. Tak perlu kira nak laju-laju tu, tak perlu kan. Setakat boleh pakai, dapat boleh pergi kerja, dah okey kan. Okey, untuk aspek kedua adalah keinginan. Korang kena pastikan korang keinginan ke keperluan kan. Bila untuk keinginan ni, kadang-kadang untuk kerja pun boleh pakai, tapi korang agak kejar masa sikit. Korang mesti nak laju. Jadi korang kena pilih motor yang aku akan bagi tahulah, CC besar ataupun horsepowernya tinggi kan. Untuk keperluan tadi, dia tak mementingkan top speed. Kalau yang jenis keinginan ni, dia mementingkan top speed tu. Walaupun CC kecil, tapi mesti kita nak yang memuaskan hati kan. Dan yang kedua ialah dia pun jimat minyak juga, cuma dia punya top speed dia tu agak konsisten. Dia punya power dia tu memang konsisten lah kan. Macam kalau yang keperluan tadi, kalau yang keperluan tadi, dia mungkin agak tak konsisten lah. Kadang-kadang dia boleh power sikit, kadang-kadang dia rasa macam tak power sikit. Kalau orang-orang yang pakai motor kategori-kategori macam tu, dia akan faham lah. Okey, untuk yang ketiga ialah keinginan ni, dia punya ciri dia adalah motosikal yang korang pilih tu, kuasa dia agak tinggi sikit daripada CC yang dia bagi. CC ni dia adalah satu sukatan pada dia punya silinder lah. Silinder blok dengan head dia tu, dia punya mampatan dia tu. Itu yang dinamakan CC. Kalau kau nak tahu pasal, lebih pasal CC ni, kau kena tonton video aku yang akan datang lah. Aku akan sentuh pasal maklumat tentang apakah maksud CC pada motosikal ni kan. Jadi pada keinginan tadi, untuk aspek ketiga tu adalah dia punya kuasa motor lebih kuat sikit daripada CC yang dia tulis lah, yang dia bagi tahu CC dia berapa, tapi kuasa dia lebih. Daripada kadang ada motor yang CC tinggi tapi horsepower rendah. Okey, sekarang aku nak bagi tahu korang kenapa ada motor yang CC dia besar tapi horsepower dia kecil. Satunya kerana motosikal dia kacuk enjin motosikal je nama lain. Sebab tu dia punya CC besar tapi horsepower dia kecil. Lepas tu dia punya mampatan untuk silinder dia tu kurang. Dia bagi CC dia tu besar, tapi dia punya kira bore dan stroke dia tu besar, tapi power dia kecil. Yang kedua adalah perjanjian automotif dunia. Memang dia ada perjanjian dia. Contohnya kalau syarikat
A tiru syarikat B, dia tak boleh ikut sisi dan power yang syarikat B buat. Itu contoh dia. Okey, yang ketiga adalah perjanjian dengan kerajaan. Dia punya teks dia macam mana, lepas tu spesifikasi yang kerajaan benarkan macam mana untuk syarikat dia ditubuhkan di Malaysia, untuk motor yang diimport masuk ke Malaysia spesifikasi macam mana kan. Kadang-kadang motor yang power ni teks dia akan tinggi sikit. Itu bergantung lah, itu ikut maklumat apa yang aku dapat. Jadi yang keempat adalah persaingan harga. Kalau kau buat motor yang enjin dia power besar, padu-padu punya, takkan kau nak jual harga murah kan? Mesti kau orang kena jual harga tinggi. Jadi bila sisi besar, harga murah, mesti ada benda yang kurang. Betul tak? Takkan kau nak buat karipap isi daging, kau nak kira harga karipap ayam, kan? Tak sama tu. Okey, jadi itu adalah empat sebab kenapa ada motor sisi besar tapi horsepower dia kecil. Okey, jadi kita teruskan kepada kesimpulan dia. Sebelum korang beli sesebuah motor tu, korang kena pastikan korang punya keinginan ataupun keperluan. Dan yang keduanya, korang kena pastikan bajet korang lah. Korang dah pastikan keperluan ataupun keinginan tu, lepas tu korang kena pastikan korang punya bajet lah. Sebab apa, motor yang horsepower tinggi tapi sisi kecil ni, dia harga agak tinggi sikit lah. Jenama dia pun agak, kira banyak orang tahulah, jenama glamour punya lah, top-top punya orang kata. Biasanya motor yang sisi kecil tapi horsepower besar memang motor yang jenama top punya. Dan bila motor yang sisi besar tapi horsepower kecil ni, dia jenama dia agak kurang top sikit lah. Kurang pemilihan untuk orang beli lah. Orang kurang memilih untuk beli jenama ni lah. Kan? Orang yang bajet tak pernah cukup, dia akan beli jenama-jenama ni. Kan? Terdesak orang kata kan? Jadi itu adalah keperluan, bukan keinginan. Kalau kita beli untuk yang kira kita pilih yang jenama-jenama ni, itu kita pilih berdasarkan keinginan, bukan keperluan lagi lah. Lepas tu kalau korang dah pastikan korang punya bajet, korang kena survey motor-motor dekat kedai ke, dekat laman web ke. Korang tengok dulu spesifikasi motor ni, CC dia berapa, dia punya horsepower berapa, dia punya bore dan stroke dia berapa. Lagi satu, tangki minyak pun korang kena check juga berapa dia punya liter dia untuk full tank kan. Itu pun penting. Kadang motor tu CC besar tapi tank kecil, tak guna juga, minyak cepat habis sebab tank dia kecil, kan? Aku buat post bag je. Okey, sebelum aku akhiri video ni, aku akan bagi tahu dengan korang, aku akan kongsi 2 biji motosikal yang korang boleh nampak ketara dia punya perbezaan dia, walaupun perbezaan tu tak banyak kan, tapi ramai yang tahulah. Sebab apa, aku sendiri guna Sport Rider dan banyak orang yang banding-bandingkan Sport Rider dengan Legenda 115 Fi. Okey, untuk maksimum horsepower Legenda 115 ZR ni, dia adalah 7.4 kW bersamaan 9.6 horsepower, 9.6 HP, manakala pada SYN Sport Rider adalah 9.2 horsepower bersamaan 7.2 kW. Korang beza nampak tak? Dia punya perbezaan dia tu tak banyak untuk horsepower dia, tapi pada CC tu beza banyak. Legenda tu baru 115, Sport Rider tu 125, beza jauh. Tapi horsepower Legenda ni tinggi 3 mata daripada apa S1M Sport Rider ni. Jadi korang boleh bandingkan jenama S1M dengan jenama Yamaha. Korang boleh nampak tak? Dia CC besar tapi power kecil untuk S1M. Untuk Legenda, CC kecil, power besar. Kat situ korang boleh nampak lah yang brand ni main peranan lah untuk power sesebuah motor ni. Jadi fikir-fikirkan sebelum korang beli motosikal. Dan aku harap info yang aku bagi ni bermanfaat untuk korang. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share juga, kongsikan maklumat ni dengan ramai orang supaya
betul memilih motor yang diorang nak. Okay guys, jadi video hari ni sampai kat sini je dulu. Jangan lupa like, komen dan subscribe tu, dan jangan lupa nyalakan butang loceng untuk notification video yang akan datang. Jadi assalamualaikum, bye bye. Terima kasih. Tapi sering aku bagi pada barisan hadapan, berperang dengan virus nyawa menjadi cegaran. Sekarang aku salut dan semua yang bagi harapan, tidak kisah apa bangsa, semoga diberkahi Tuhan. Corona kau merbahaya, silap sikit hilang nyawa, hadir macam alimu dan tiada siapa yang perasa. Corona kau tak percaya, hadir macam Hayabusa, cuma ada dua pilihan, sembuh atau kekuburan. Corona kau telah datang, ada insan sudah insaf, dulu malah sembahyang, kini laju dalam saf. Dulu selalu dengar tembakan PUBG dari jiran, sekarang selalu dengar alunan suara jiran baca Quran. Salam dari kami tujuh hasil kina palu, repo bawa tanah, gerakan bawa payu. Tolong hadam, tolong simpan apa yang kami cuma sampaikan, dalam bahasa dan pesan, jadi simpan jadikan pedoman.